Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Barito Putra memutus kontrak satu pemain bertahannya, Dandi Maulana, karena melakukan sikap indisipliner. Keputusan itu dinilai mantan pelatih Laskar Antasari Salahuddin sangat tepat agar tidak mengganggu perjuangan tim keluar dari zona degradasi. Di tengah perjuangan menjauhi zona degradasi di Liga 1 musim ini, manajemen membuat keputusan mengejutkan dengan memutus kontrak pemain bertahannya, Dandi Maulana. Bek muda ini diputus kontraknya karena dianggap melakukan sikap indisipliner dan mengganggu fokus pemain lain. Keputusan itu mendapat dukungan penuh dari mantan arsitek Laskar Antasari, Coach Salahuddin. Pelatih yang dikenal tegas dan disiplin ini menilai seorang pemain hebat tidak hanya terlihat di dalam lapangan saja, tetapi juga di luar lapangan. Apalagi klub cetusan Sulaiman HB dan Nur Hayati itu mengutamakan sikap santun. Keputusan itu sangat tepat karena dari dulu zaman saya melatih juga salah satu yang saya junjung tinggi adalah disipliner, artinya kebetulan pemain-pemain harus disiplin. Itu salah satu yang saya junjung di tim saya dulu. Pemain-pemain kita tekankan salah satu di attitude. Untuk apa bermain hebat, pemain bagus, tapi attitude nggak bagus juga nggak bagus di bola. Dan saya sangat menghargai pemain yang punya attitude. Artinya saya lebih mengutamakan pemain yang main yang nggak terlalu bintang banget, tapi attitude-nya bagus, itu lebih segan saya. Tapi kalau pemain bintang, tapi attitude-nya ada, saya juga rasa nggak respect. Sejak 2017 berseragam Barito, defender berusia 23 tahun ini kerap menjadi andalan di lini belakang klub kebanggaan Banua. Permainan cemerlang yang diperlihatkan membuat Dandi sempat dipanggil mengikuti seleksi tim nasional. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.